Ay, la panjang selai pun tak ada. Hujung kuah. Kalau kuah ni waktu tepi lubang dia tak tunjuk, tak layak. Tak boleh pegang sembarang. Itu lepu. Eh, siput berongan. Ayuh. Aku nak kasi dia exercise dulu. Oh. iPhone pun tak ada. Habis tu. Lagi satu. Dua, tiga, empat, lima. Oh. Wah. Macam mana ni atas ni kurit lubang tu ni tenggelam tak? Kadang dia ada dia tak keluar, dia memang tu tepi air basah dia tak merayap. Ni pendek ni kan? Ya, ya. Pendek yang dua dah kena kabas. Yang satu. Ya, mak suspend lah. Ingat ketam merah dulu. Ketam merah. Sini air tak kering ke? Oh. Wow, wow. Wah, jambu. Oh, besarnya. Gila. Jantan. Gas. Dekat meriam jauh ah. Nak cakap besar sini ada. Tak mana pula. Besar cakap tu. Cakap cakap masuk arah sini juga. Ya, air gerak pasang. Air sudah ada biar awak. Biar awak dulu nampak ni. Cakap lah awak tangan. Tak ada satan yang awak. Sangkut lah. Terus keras. Nampak cantik mereka keluar mana. Ini semua lubang ni lah. Keluar. Sabar kau. Rilis. Kesan rilis. Yes, good. Good boy. Eh, apa yang keluar kat mulut tu? Kesan rilis. Wah, very good. Keras. Pot dia tu lah. Pun air dia tengah. Air dah tukar. Air tukar. Tapi tak sini. Letak ni. Ada dia pun 4-5 ekor. Jom, dia cuma spot dia apa? Kayu-kayu. Tempat tak boleh masuk ke ni? Tempat. Eh, first time ni. Aku ingat lagi ada benda tu. Tapi tak ada pokok. Ha, ada pokok. Tak tahu lah. Abu ni rumah depan dia. Ni kampung apa? Ini nama ya, ini kampung kita. Nah, tak ada. Nombor.
Ini tak nombor. Tak nombor. Umar ya? Ya. Okey, jaring keempat. Ini banyak benda yang terpacak-terpacak tu lah. Apa nombor ni? Pendek ni tinggal satu ni je. Ha. Aku pula nak kuas. Jadi tu ya apa? Lem tu. Ah. Apa nama dia? Kabir, kabir. Kabir lem. Seahorse tak ada penghuni. Oh, ada lagi ya, jauh lagi ya. Tam ni. Bila nak? Panjang 5 jam. Jaring kelima, jaring kelima. Kelinci, kelinci. Oh, terbelit aku pasang. Ni abu dia main gustan. Boleh, boleh. Boleh, nampak. Nah, air tinggi pun eh. Hmm. Minggu habis lah air. Wow. Semua pengelam jadi lain macam angkuh. Pasang kecil-kecil pun duduk rumah. Oh, tak ada kecil-kecil. Nampak? Burung besar. Saya pupus eh. Habis. Jaring kelima selai. Kenal lagi satu. Okeylah ni jaring penghabisan ni. Jaring ke-6. Ada sambutan ke tak? Ha, ada lah sambutan dia. Ni kira demi highway apa? Ya, semua timbul je. Sambutan yang luar biasa. Habis dulu abu masa kat kampung tangkap ketam ke tak? Tangkap. Tapi ni apa? Kulit pun tak. Tak apa. Tak jaring tak pasang pintu lah. Kita pakai buai surut. Buat kait-kait. Dari lubang ke. Pandai dia cari ketam lubang. Jaring tak pakai lah. Jaring pun pakai tutup. Tutup apa lah. Sungai tu. Tangkap ikan beranak ke nipun ni. Lalu pun sekarang lah. Pakai sondong. Oh, sondong. Sungai tu. Kalau nak sungai, sondong. Sondong udang lah? Sondong udang. Banyak udang? Ya. Dulu ada pun tukang jual.
Bapak dia. Ada bapak dia. Tundung dia jual 50 sen. Pun orang tawar. 50 sen tawar. Murah, tawar lagi. Kalau dah tawar rendah sangat, mari ikut saya pergi tangkap. Tundung dapat nak payah heran tu. Alamak. Buat adik. Kat Sembawang? Nenek aku pusing. Lepas kan malam demam. Ha, itulah. Dulu mana ada playground, inilah playground kita. Ada anak monyet, minta ke kasut. Tak, sekarang tak jumpa lah. Kalau kau banyak ke laut eh. Tapi kau anak sungai lah. Anak sungai tu. Besar-besar siput timba. Siput timba. Hey, kalau kita tadi siput tadi dah penuh satu baldi. Dia. Kau mak siapa pula ni? Ya ke? Kotor. Tak payah ketuk eh. Hari ni saya power. Yara. Number 6 kuncing. Ambil oi, cepat-cepat. Ya. Makan. Hasil dari 6 jaring ni kita dapat 2 ekor ketam bangkang yang besar-besar jambu. Dua jaring. Oh, dapat ekor. Ha, 4 ekor 2 jaring. Kita sikit. Kena sikit. Betul ke kotoran? Tepi ni sebelah je.